ngobrol lagi bareng aku, Cahya. So, kali ini aku mau masak ceker setan kemangi. Itu ada kemangi, ini bukan kemangi sih, ini Thai basil. Bumbu-bumbunya, ini aku ada bumbu kuning. Bumbu kuning itu terdiri dari bawang merah, bawang putih, terus kunir, kemiri, terus aku kasih jahe sedikit, terus aku kasih laos atau lengkuas itu di blender, dikasih minyak yang banyak biar biar bisa buat stok di rumah. Terus ini adalah bumbunya yang dihaluskan, nanti ada cabai merah sama tomat, serai dan daun kemangi atau Thai basilnya dan daun bawang, nanti dicampurkan setelah bumbu tumisan selesai ditumis. Yang pertama serainya dulu bersama bumbu tumis, terus baru yang lain daun-daunnya. Di sini juga ada daun jeruk. Nah, pada saat rebus ini aku pakai api sedang. Ini adalah protein ya. Ini normal kalau kita merebus sesuatu yang mengandung protein itu pasti ada seperti ini. Aku udah pakai daun jeruk sama garam biar dia ada rasanya. Aku pakai api sedang. So, aku sudah mau ini, pokoknya karena aku sekarang lagi kerja, jadi baju-baju kerjaku karena aku koki ya, aku pakai buat masak. Itu aku pakai topi agar supaya rambut aku tidak jatuh gitu. Oke, sekarang nggak usah banyak bacot, nggak usah banyak ngomong. Aku mau blender ini cabai sama tomatnya. Karena aku udah punya stok bumbu kuning, jadi nanti tinggal aku campurin. Untuk di sambi atau sembari ini, sembari apa namanya? Aku mau ini ya, namanya apa sih ini? Cekernya direbus pelan aja. Ya kan? Ya, ceker itu kalau semakin direbus semakin mengembang, ya kan? Kayak kita ibu-ibu ya kan, kalau semakin banyak makan mengembang kita ya kan. Banyakkan ini baking powder. Kita rebus aja. Aku kan udah kasih ini ya, kasih asin-asin gitu ya, kasih garam sama daun jeruk biar berasa gitu. Ya, biar enggak tulang gitu. Asinnya. Ini udah gurih, enggak perlu pakai micin, teman-teman ya kan. Yuk kita mulai memblender. So, udah aku masukin di sini. Aku pakai stab mixer, dikasih minyak dikit. Aku pakai minyak bunga matahari karena tidak terlalu banyak kolesterolnya, guys. So, blender aja teman-teman. Ini tomat sama cabai. Bareng-bareng, terus masukkan ceker, setelah itu baru daun-daunannya. Oke.
So ini sudah selesai rebusnya. Air rebusannya jangan dibuang karena ini kaldu ya, gurih banget. Nah ini kalau direbus itu sampai pecah-pecah gini loh, sampai pecah-pecah sendiri gini, berarti dia udah empuk gitu ya. Ini aku beli di Asia, jadi dia frozen gitu loh. Aduh, frozen gitu loh, ceker frozen, kaki ayamnya frozen gitu. Jadi kalau udah pecah-pecah sendiri gini, dia udah empuk sekali. Siapin, udah dipanasin. Bumbu kuningnya udah siap. Bumbu kuningnya udah siap ya kan. Bumbu merahnya juga udah siap. Aku hidupin ini supaya enggak panas. Masukin tadi kaldunya. Bener bikin batuk say seperti ini. Masukkan serainya. Aku serainya aku potong-potong itu karena aku suka makan serai, aku makanin gitu loh, jadi enak. Daun jeruknya dimasukin juga biar wangi. Ditumis terus ya, say. Sampai matang, say. Kalau udah harum seperti ini ya, sembari dimasukkan cekernya. Cekernya boleh dimasukkan. Ini airnya jangan dibuang bu, ini bagus banget ini bu, buat kaldu ya, sehat ini. Nah, ini aku memang nggak pelit bumbu ya ibu-ibu ya, ini benar-benar banyak banget ini bumbunya. Ini kan tadi yang terus pakai ini juga boleh bu, buat ininya bu. Sayang kan cabai mahal di sini kan. Ini sebenarnya aku udah kasih garam sih pas kebus ini ya, tapi nanti bisa dikasih garam lagi. Ini direbus sampai dia airnya
sedikit gitu sampai airnya mengering gitu, menyusut. Bahasanya menyusut ya, Bu ya. Menyusut. Nanti kalau menyusut tambahin kaldu lagi, tambahin kaldu sampai kaldunya juga habis. Jadi emang nanti tinggal cekernya merotoli gitu, langsung kayak lepas sendiri gitu, Bu. Diemut langsung lepas semuanya, Bu. Oke. Okay? Seperti itu. Dikarenakan aku orang Jawa, aku tuh kalau masak harus sedikit kasih gula pasir atau gula jawa. Karena aku punya gula pasir, sekarang aku kasih gula pasir aja secukupnya. Terus tadi tuh aku tuh pakai ini celemek karena nyiprat-nyiprat gitu kan, sayang banget baju putih aku kan. Ini kan kalau udah makin mengering atau makin menyusut, ditambah lagi pakai kuah yang tadi, pakai kaldu yang tadi dari cekernya. Masak pelan-pelan lagi sampai airnya menyusut lagi. Jadi benar-benar tinggal sambil diicipin ya, Ibu-ibu. Oh, panas. Enak banget, Bu. Guys, ini udah mulai mengering. Kita masukkan ke maninya. Sama daun bawangnya dimasukkan. Kaldu yang tadi aku habisin, aku masak sampai cekernya tuh misah sendiri nih. Dia pengen kayak kepotong sendiri. Saking udah empuknya nih kayak ini kan, udah motong sendiri, udah pisah sendiri gitu. Pas saking empuknya gitu, guys. Guys, tinggal dimasukkan ke ini, matikan kompor, jangan lupa. Sudah selesai. Nanti resepnya aku tulis ya.